Selamat pagi Malaysia. Terkenal dengan pembinaan tanpa menggunakan paku besi, Istana Lama Seri Menanti terus menjadi kebanggaan penduduk di Negeri Sembilan. Dahulu, ia merupakan tempat bersemayam rasmi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada sekitar tahun 1900. Namun kini fungsinya adalah sebagai sebuah muzium dengan mempamerkan koleksi keluarga diraja. Mempunyai sebanyak 99 tiang, termasuk 4 tiang seri yang berketinggian 67 kaki, istana ini didirikan mengikut acuan seni bina masyarakat Minangkabau yang diperbuat daripada kayu. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, kerajaan negeri menetapkan agar muzium ini dibaik pulih dan dinaik taraf supaya ia terus kekal menjadi mercu kepada kebudayaan dan keberadaban masyarakat Negeri Sembilan. Kita ingin melihat Seri Menanti sebagai salah satu destinasi pelancongan utama Negeri Sembilan selain daripada Port Dickson, kerana kita melihat bahawa terdapat banyak produk-produk pelancongan yang ada di kawasan Seri Menanti ini. Dan kita lihat bahawa dengan adanya Istana Lama yang telah dibaik pulih ini, ia akan memberikan faedah kepada masyarakat bukan saja di Negeri Sembilan tapi di luar sana dan luar negara. Kerajaan negeri juga mahu Seri Menanti menjadi pusat pelancongan utama di Negeri Sembilan selain Pantai Peranginan Negara Port Dickson. Dengan adanya Istana Seri Menanti ini, kita harapkan dapat mewujudkan pekerjaan baru dari segi kerja-kerja yang melibatkan industri pelancongan. Jadi kalau kalau ada koperasi, ya, dia boleh buat produk-produk sampingan di mana pelancong bukan saja datang melawat, tapi yang penting dia berbelanja. Dan perbelanjaan ini dapat memberi hasil kepada komuniti di kawasan Seri Menanti ini. Keistimewaan Istana Lama Seri Menanti atau sekarang ni dikenal juga sebagai Museum Diraja Istana Lama Seri Menanti adalah kuning seni bina dia, di mana satu tahun istana dianggap yang tertinggi di Malaysia, menggunakan kayu, tidak apa menggunakan pasar, dan hampir keseluruhan binaannya dibuat daripada kayu penak atau kayu cengal, dan setinggi 67 kaki dan setakat inilah kayu atau istana kayu tertinggi di Pernah di Malaysia. Peranan JKR ini dalam kerja-kerja membaik pulih pemeliharaan muzium ini. Muzium ini sebenarnya tiang seri dia dah rosak. Dia makan di cendawan semasa dahulu lagi kerana dia ada air yang masuk daripada tempat-tempat bumbung yang bocor yang menyebabkan tiang seri, beberapa tiang seri sebenarnya empat-empat yang seri mengalami kerosakan. Projek pemeliharaan dan naik taraf Muzium Istana Lama Seri Menanti ini diyakini mampu meningkatkan ekonomi dan memperkasa industri pelancongan di Negeri Sembilan. Reka bentuk dan seni bina yang ditampilkan melambangkan adat dan budaya yang masih utuh di negeri ini. Farhana Nabila Zakaria, RTM.